Hari istimewa dalam keluarga, Hari Ibu, episode 89 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Berdoalah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, kalian ingat nama-nama hari kan? Kita sebutkan bersama yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalian semua masih ingat? Hebat! Nara, kamu sudah selesai petik bunganya? Iya, sudah. Ini, Kak. Baiklah, kita gabungkan dengan bunga yang kakak petik ya. Teman-teman, aku dan kakak akan memberikan bunga ini untuk ibu. Sekarang, aku dan kakak ke dalam dulu ya. Ibu! Wah, kalian dari mana saja? Kami dari halaman, Bu. Ini bunga untuk Ibu. Tadi aku dan Nara memetik bunga di halaman. Bagus sekali. Terima kasih ya, anak-anak. Sama-sama, Bu. Tapi, hari ulang tahun Ibu sudah lewat. Dan hari ini juga bukan hari Ibu. Kenapa kalian memberi Ibu bunga? Buat kami, setiap hari adalah hari Ibu. Karena ibu tak pernah lelah merawat kami dari sejak kami lahir sampai kami sebesar ini. Tentu saja, itu karena ibu sangat menyayangi kalian. Teman-teman, tugas seorang ibu itu sangat mulia loh. Selain mengandung selama 9 bulan, ibu juga merawat dan mendidik kita tanpa lelah. Dan ibulah yang paling cemas di saat kita sakit. Lalu, sehari-hari, ibu juga melakukan banyak pekerjaan rumah. Jadi, taatilah setiap ucapan dan nasihat ibu ya, teman-teman. Sayangi dan hormati ibu kalian setiap waktu, tanpa perlu menunggu hari ibu. Makanya, aku sayang sama ibu. Aku juga sayang sama ibu. Apalagi ibu, ibu sayang sekali sama kalian. Kakak sedang membuat gelang ya? Iya, Dik. Ibu yang mengajari kakak. Ibu memang hebat ya, Kak. Serba tahu dan serba bisa. Iya, Dik. Kakak kagum sekali sama ibu. Oh iya, karena kakak membuat gelang, aku jadi ingat cerita berjudul Gelang Untuk Bunda. Itu cerita yang kemarin sudah kamu baca ya? Iya, Kak. Oh iya, bagaimana kalau kakak memberikan pertanyaan dari cerita itu? Lalu, aku dan teman-teman akan menjawabnya. Boleh. Teman-teman di rumah masih ingat kan cerita gelang untuk bunda? Pasti masih ingat dong. Iya kan, teman-teman? Kalau begitu, semuanya sudah siap ya. Pertanyaan pertama, mengapa Saras kebingungan? Aku ingat, karena Saras ingin membuat gelang dari manik-manik
untuk hadiah ulang tahun Bunda. Tapi, Saras lupa di mana dia menyimpan kotak manik-maniknya. Jawabanmu dan teman-teman betul. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Saras saat menemukan semua kotak manik-maniknya? Saras lega dan senang sekali, karena bisa membuat gelang istimewa untuk hadiah ulang tahun bundanya. Iya, betul lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caramu untuk merayakan ulang tahun ibumu? Kalau aku ingin meringankan pekerjaan ibu, Kak. Misalnya, dengan menyapu dan mengepel lantai. Aku juga ingin memberikan hadiah supaya ibu semakin senang. Kalau teman-teman bagaimana? Pasti kalian juga ingin memberi hadiah. Nah, pertanyaan terakhir, jika kamu menjadi Saras, hadiah apa yang akan kamu berikan kepada ibu? Karena ibu suka memasak, aku akan memberikan hadiah buku resep masakan untuk ibu. Teman-teman, kalau ibu kalian ulang tahun, kalian akan beri hadiah apa? Pasti semuanya ingin memberikan hadiah yang disukai ibu kalian ya. Tapi yang penting adalah rasa sayang dan hormat kita kepada ibu. Iya kan, Kak? Setuju. Ibu, mau tidak menemani aku membaca 5 kata ini? Tentu mau. Ibu senang bisa menemani kamu belajar. Teman-teman, kita akan membaca 5 kata atau balima. Kalian bisa ikuti aku membacanya. Kita mulai ya. Coba baca kata pertama ini. Datang. Dibacanya datang. Bagus. Kalau ini dibacanya apa? Lagi. Dibacanya lagi. Betul. Nah, kalau ini dibacanya apa? Kepada. Bacanya adalah kepada. Pintar. Kalau yang ini dibacanya apa? Seperti. Dibacanya adalah seperti. Iya, betul. Nah, yang terakhir, kata ini dibacanya apa? Lebih. Dibacanya lebih. Wah, anak ibu lancar membacanya. Itu karena ibu sudah menemaniku baca 5 kata. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Nak. Teman-teman, sekarang kita main menemukan suku kata yuk. Temukanlah kata yang memiliki 2 suku kata dari beberapa kata yang akan kalian lihat setelah ini. Kemudian, tulislah kata-kata tersebut beserta pemenggalan suku katanya di buku kerjamu. Contohnya, kata ayah. Penggalan suku katanya menjadi a dan ya. Kata ayah terdiri dari 2 suku kata. Kita lihat kata yang pertama ya. Apa kata kado memiliki 2 suku kata? Ya, kata kado memiliki 2 suku kata yang dipenggal menjadi kado. Selanjutnya, apakah kata kejutan memiliki 2 suku kata? Kata kejutan tidak memiliki 2 suku kata, karena jika dipenggal menjadi 3 suku kata, yaitu kejutan. Berikutnya, apa kata hadiah memiliki 2 suku kata?
kata hadiah tidak memiliki dua suku kata, karena terdiri dari tiga suku kata, yaitu ha, di, ah. Lalu, apa kata hari memiliki dua suku kata? Iya, kata hari memiliki dua suku kata yang dipenggal menjadi hari. Selanjutnya, apa kata istimewa memiliki dua suku kata? Kata istimewa tidak memiliki dua suku kata, karena terdiri dari empat suku kata, yaitu istimewa. Lalu, apakah kata senang terdiri dari dua suku kata? Iya, kata senang memiliki dua suku kata yang dipenggal menjadi senang. Berikutnya adalah kata merayakan. Apakah memiliki dua suku kata? Kata merayakan tidak memiliki dua suku kata, karena terdiri dari empat suku kata, yaitu merayakan. Lalu, apa kata ibu memiliki dua suku kata? Iya, kata ibu memiliki dua suku kata yang dipenggal menjadi ibu. Dari beberapa kata tadi, kita menemukan empat kata yang memiliki dua suku kata. Ada kata kado, hari, senang, dan ibu. Bagaimana teman-teman? Seru kan belajar menemukan dua suku kata dan pemenggalannya? Setelah ini, kita akan lanjut ke pelajaran seru lainnya. Karena sekarang sedang musim hujan. Kita lihat saja akhir bulan nanti. Siapa tahu sudah tidak hujan lagi. Akhir bulan itu maksudnya apa, Kak? Coba kamu lihat kalender ini. Akhir bulan adalah hari terakhir pada sebuah bulan. Contohnya, akhir bulan Mei adalah tanggal 31. Kak, dalam satu bulan tanggalnya ada yang 30 hari atau 31 hari. Berarti ada yang akhir bulannya tanggal 30, ada juga yang tanggal 31 ya? Iya, ada juga yang tanggalnya 28 hari atau 29 hari, yaitu pada bulan Februari. Nah, tanggal 29 Februari ada setiap 4 tahun sekali. Tahun yang memiliki tanggal 29 Februari disebut tahun kabisat. Wah, unik sekali. Sekarang, kamu dan teman-teman coba belajar menentukan jumlah hari dalam satu bulan ya. Coba perhatikan kalender ini. Ada berapa hari dalam bulan ini? Di bulan Agustus, jumlah harinya ada 31 hari. Nah, jika saat ini adalah tanggal 6 Agustus, berapa hari lagi akhir bulan? Bulan Agustus ada 31 hari. Berarti akhir bulannya tanggal 31. Misalnya, sekarang tanggal 6. Berarti 31 dikurang 6 sama dengan 25. Jadi, akhir bulannya 25 hari lagi. Benar.
Sekarang kita coba contoh yang lain. Jika saat ini adalah tanggal 17 Agustus, berapa hari lagi akhir bulan? Akhir bulan Agustus adalah tanggal 31. Misalnya, sekarang tanggal 17. Berarti 31 dikurang 17 sama dengan 14. Jadi, akhir bulannya 14 hari lagi, Kak. Wah, kamu benar lagi. Satu contoh lagi ya. Jika saat ini adalah tanggal 12 Agustus, berapa hari lagi akhir bulan? Akhir bulan Agustus adalah tanggal 31. Misalnya, sekarang tanggal 12. Berarti 31 dikurang 12 sama dengan 19. Jadi, akhir bulannya 19 hari lagi. Sekarang, ayo kita simak bersama contoh soal berikut ini. Pada perayaan Hari Ibu, Risma merencanakan untuk menghias dinding dan lemari dengan pita warna-warni. Dinding dan lemari diukur Risma menggunakan jengkal tangan. Panjang dinding sama dengan 25 jengkal tangan. Panjang lemari sama dengan 10 jengkal tangan. Pita disiapkan sesuai ukuran panjang dinding dan panjang lemari. Jumlah panjang pita yang dibutuhkan adalah 25 ditambah 10 sama dengan 35 jengkal tangan. Wah, karena Risma, aku jadi ingin menghias rumah saat perayaan Hari Ibu nanti. Ibu pasti senang melihat ruangan yang dihias. Betul juga ya. Kalau begitu, ayo kita ukur benda di ruangan tengah. Iya, ayo Kak. Teman-teman, untuk merayakan Hari Ibu nanti, kalian juga bisa menghias rumah kalian agar menjadi cantik. Pilihlah dinding, lemari, atau benda lain di rumahmu yang akan dihias pita. Ukur panjang masing-masing benda menggunakan jengkal tangan. Gambarlah bagian yang diukur dan catat hasil pengukurannya di buku catatan kalian menggunakan tabel ini. Teman-teman, aku dan kakak sudah selesai mengukur dinding, lemari, sofa, dan tangga ruangan ini. Jadi, berapa ukuran semua benda-benda itu, Kak? Ukuran dinding adalah 25 jengkal tangan. Ukuran lemari adalah 10 jengkal tangan. Ukuran sofa adalah 15 jengkal tangan. Dan ukuran tangga adalah 22 jengkal tangan. Jadi, berapa panjang pita yang diperlukan untuk menghias dinding, lemari, sofa, dan tangga? Kita coba jumlahkan dengan cara pengelompokan ya. Dinding 25 jengkal ditambah lemari 10 jengkal ditambah sofa 15 jengkal ditambah tangga 22 jengkal. Pertama-tama, kita kelompokkan dulu 25 ditambah 10, hasilnya adalah 35. Kemudian, dikelompokkan lagi 15 ditambah 22, hasilnya adalah 37. Jadi panjang pitanya 35 ditambah 37 sama dengan 72. Nah, manakah benda yang memerlukan pita yang lebih pendek? Benda yang ukurannya paling pendek adalah lemari, Kak, yaitu 10 jengkal tangan. Jadi, lemari adalah benda yang memerlukan pita lebih pendek. Lalu, manakah benda yang memerlukan pita yang lebih panjang?
Dari yang sudah kakak catat, ukuran benda yang paling panjang adalah dinding, yaitu 25 jengkal tangan. Jadi, dinding adalah benda yang memerlukan pita lebih panjang. Terakhir, apakah benda yang lebih pendek akan membutuhkan pita yang lebih sedikit? Mengapa? Iya, tentu saja, Kak. Karena pitanya disiapkan sesuai ukuran panjang jengkal bendanya. Bagaimana, teman-teman? Seru kan mengukur benda-benda yang ada di ruangan dengan jengkal tangan? Makin seru lagi saat nanti kita menghiasnya dengan pita. Nanti ingat, tulis hasil pengukurannya di buku kerja kalian ya. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi hari ini. Jangan lupa juga untuk menaati protokol kesehatan 4M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu besok, teman-teman. Dadah! Halo, teman-teman. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kita belajar hal yang dilakukan saat hari istimewa di keluarga, khususnya hari ibu. Menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Gelang untuk Bunda. Membaca 5 kata atau balima. Menemukan kata yang memiliki 2 suku kata. Menentukan jumlah hari dalam 1 bulan pada kalender. Dan mengukur benda-benda yang ada di suatu ruangan dengan jengkal tangan. Kemudian mencatatnya di buku catatan. Seru sekali ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya yuk. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.